kami dari Polda NTB, paslon maupun kontestan agar tetap mengikuti protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye. Kita dari Polda sendiri menstimulan untuk melaksanakan atau agar mematuhi daripada protokol kesehatan dengan mengadakan lomba kampanye sehat. Nah, dari lomba kampanye sehat itu harapkan para tim sukses atau pemenangan dia ada kreativitas, inovasi untuk mematuhi protokol kesehatan. Seperti pada saat kampanye, membawa hand sanitizer, membagikan masker, dan sebagainya.